Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada video ini, kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 9 MTS, semester 2, bab 4, dengan tema Jamalut Tabi'ah, dengan fokus membahas kegiatan 3 dan 4, dari halaman 63 sampai dengan halaman 67 tentang hiwar dan kitabah. An-nasyatu tsalis, kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga kali ini kita akan membahas materi tentang al-hiwar, percakapan. Istami' wa iqra'in nas, dengarkan dan bacalah teks. Qama Ilyas ma'a asdiqaihi bi rihlatin ila syati'il bahri. Ilyas bersama teman-temannya melaksanakan rihlah rekreasi ila syati'il bahri, ke pantai. Ilyas, ya akhi, hal dhahabta ma'a asdiqaika lirihlah? Ya akhi, wahai saudaraku, hal dhahabta, apakah engkau pergi, ma'a, bersama, asdiqa'ika, teman-temanmu, lirihlah, untuk rekreasi? Imran, na'am, zahabna fil usbu'il maudhi. Na'am, ya, zahabna, kami telah pergi, fil usbu' pada minggu, al-maudhi, yang lalu. Ilyas, akhbirni an tilkar rihlah. Akhbirni, kabarkan kepadaku atau ceritakan kepadaku an, tentang tilka, itu ar-rihlah, rekreasi. Imran, zahabna fisadisah illa rub'a. Zahabna, kami pergi fisadisah pada pukul 6 illa kurang rub'a, seperempat. Marat al-hafilah bimanazir tabi'atil jamilah. Marat, melalui atau melewati, al-hafilah, bus, bimanaziri, pemandangan, at-tabi'ah, alam, al-jamilah, indah. Nazorna, kami melihat, ila, ke, al-mazari'ah, sawah-sawah, al-mazari'ah qaribah minal jabal. Al-mazari'ah, sawah-sawah, qaribah, dekat, min, dari, al-jabal, pegunungan. Hunaka fallahun, hunaka, di sana, fallahun, petani. Kana al-fallah amilan fil mazari al-khadra. Kana al-fallah, adapun petani, amilan, bekerja, fil mazari, di sawah-sawah, al-khadra, yang hijau. Wa ba'da sa'ah wasalna ila syati'il bahri. Wa dan ba'da sa'ah, setelah satu jam, wasalna, kami sampai atau kami tiba, ila syati'il bahri, di pantai. Ilyas, madza fa'alna hunaka? Madza, apa? Fa'alna, yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Hunaka, di sana. Imran, jalasna fi syati'il bahri. Jalasna, kami duduk, fi syati'il bahri, di pantai. Wa tahaddathna an jamal khalqillah. Wa tahaddathna, dan kami berbincang-bincang, an, tentang, jamal, keindahan, khalqillah, ciptaan Allah. At-talamidhu yajlisuna ma'a fariqihim. At-talamid, para siswa, yajlisuna, duduk, ma'a, bersama, fariqihim, kelompok mereka. Ya'malu at-talamidh at-tadribat jama'iyan. Ya'malu, mengerjakan, at-talamidh, para siswa, at-tadribat, latihan-latihan, jama'iyan, bersama-sama. Baik, kita masuk ke dalam sesi latihan.
Rattib al-jumal al-atiyah litakuna faqratan mufidatan. Rattib, urutkan al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah berikut, litakuna, agar menjadi faqratan, paragraf mufidah yang sempurna. Pada latihan ini kita diminta untuk menyusun setiap angka-angka yang tersusun dari kalimat-kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf yang bermakna. Baik, kita mulai dari nomor 2. Qabla thalathati ayyam dhahabat talamidh ila syati'il bahri. Qabla thalathati ayyam, 3 hari yang lalu, dhahabat talamidh, para siswa pergi ila syati'il bahri, ke pantai. Berikutnya, wadhahabu fi sa'ati sabi'ati wan nisfi. Wadhahabu, dan mereka pergi fi sa'ah, pada jam as-sabi'ah 7 wan nisf, lewat 30. Berikutnya, qabla dhihab tanawalul futur fi buyutihim. Qabla dhihab, sebelum pergi atau sebelum berangkat, tanawalul futur, mereka sarapan fi buyutihim, di rumah mereka. Rakibus sayyarah, mereka mengendarai as-sayyarah, mobil. Berikutnya, ba'da an wasalu ila syatil bahri jalasu amamal bahri. Ba'da an wasalu, setelah mereka tiba atau setelah mereka sampai ila syatil bahri, di pantai, jalasu amamal bahri, mereka duduk di depan laut. Berikutnya, thumma rakibu as-safinah hunaka. Thumma, kemudian, rakibu, mereka mengendarai as-safinah, perahu atau kapal, hunaka, di sana. Wahum masruruna bitirkar rihlah. Wahum, dan mereka masruruna, senang atau gembira, bitirkar rihlah, dengan rekreasi itu. Rattibil jumal al-atiyah litakuna faqratan mufidatan. Rattib, susunlah al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah berikut, litakuna, agar menjadi faqratan, paragraf mufidatan yang sempurna. Masih sama seperti latihan di atas, kita diminta untuk menyusun angka-angka, urutkan agar menjadi paragraf yang sempurna. Kita mulai dari nomor 1. Khalaqallahu al-bahra wal-jabala. Khalaqallah, Allah telah menciptakan al-bahra, laut, wal-jabal, dan gunung. Berikutnya, fil-jabali ghabatun wasi'atun kathifatul ashjar. Fil-jabal, di gunung, ada ghabah, ada hutan, wasi'ah, luas. Kathifatul ashjar, kathifah, lebat. Ashjar, pohon-pohon, dengan pepohonan yang lebat. Berikutnya, hunaka ashjarun kabiratun mutajawiratun. Hunaka, di sana, ashjarun, pepohonan, kabirah, yang besar, mutajawirah, berjejeran. Berikutnya, wa fil bahri asmakun mutanawwi'atun. Wa fil bahri, dan di laut, ada asmakun, ada ikan-ikan, mutanawwi'atun, bermacam-macam. Berikutnya, tasiru safinah fil bahri. Tasiru safinah, perahu itu berlayar, fil bahri, di laut. Biha nastati'u an nadhhaba ila jaziratil ukhra. Biha, dengannya, hanya kembali ke kata safinah. Dengan perahu itu, nastati'u, kita bisa, an nadhhaba, pergi ila jazirah al ukhra, ke tempat yang lain. Tabadal su'al wal jawab ma'a zamilika. Tabadal, saling bergantian, as-su'al, pertanyaan, wal jawab, jawaban, ma'a, bersama, zamirika, temanmu. Saling bergantian,
bertanya dan menjawab bersama temanmu. Al-misal, contoh. Ahmad. Ahmad jalasa, duduk. Alal kursi, di atas kursi. Amam al-fasli, di depan kelas. Nadhara, melihat. Buniyun, coklat. Dari kata-kata ini, kita diminta untuk membuat sebuah percakapan. Ada dua percakapan. Percakapan pertama diambil dari Ahmad jalasa dan alal kursi. Ya Ahmad, ijlis alal kursi. Wahai Ahmad, duduklah di atas kursi. Syukran, ayin al kursi. Syukran, terima kasih. Ayin al kursi. Mana kursinya? Percakapan kedua diambil dari Amam al-Fasl, Nadhara, dan Buniyun. Al-Kursiyu Amam al-Fasl. Kursi Amam al-Fasli, di depan kelas. Ungdur, lihatlah. Al-Kursiyu Buniyun. Kursi itu berwarna coklat. Mari kita mulai mengerjakan latihannya bersama. Kita mulai dari nomor 1. Akhyad fataha albab. Akhyad fataha, membuka. Albab, pintu. Janiban nafidah, di samping jendela. Nadhara, melihat. Abyad, putih. Kita buat percakapan. Ya Akhyad, wahai Akhyad. Iftahil bab, bukalah pintu. Syukran, terima kasih. Ainal bab, mana pintunya? Al-babu janiban nafidah, pintu itu janiban nafidah, di samping jendela. Ungdur, lihatlah. Al-babu abyad, pintu itu berwarna putih. Animro asaniyah nomor 2. Ali kharaja, kharaja keluar. Minal fasli, dari kelas. Janibal hammam, di samping kamar mandi. Kanasa, menyapu. Muttasikhun, kotor. Kita buat menjadi percakapan. Ya Ali, wahai Ali. Ukhruj minal fasli, keluarlah dari kelas. Syukran, terima kasih. Aynal faslu, di mana kelas itu? Al-faslu janibal hammam, kelas itu janibal hammam, di samping kamar mandi. Uknus, sapulah. Al-faslu muttasihun, kelas itu kotor. An-nimrah al-thalisah nomor 3. Hasanah qara'a, qara'a membaca. Al-kitab, buku. Al-maktab, di atas meja. Fataha, membuka. Yukfilu, menutup. Kita buat menjadi percakapannya. Ya Hasanah, wahai Hasanah, iqra'il kitaba, bacalah buku. Syukran, terima kasih. Ainal kitab, mana bukunya? Al-kitabu alal maktab, bukunya di atas meja. Iftahi, bukalah. Al-kitabu yukfil, buku itu tertutup. An-nimrah ar-rabi'ah nomor 4. At-talamid, para siswa. Akhoda, mengambil. Al-laban, susu. Al-ma'idah, di atas meja makan. Syariba, minum. Ma'an, bersama-sama. Percakapannya adalah, ya ayuhat talamid, wahai para siswa. Khudu al-labana, ambillah susu itu. Syukran, ayna al-laban, terima kasih. Mana susunya? Al-labanu alal ma'idah, susu itu di atas meja makan. Ishrabu al-labana ma'an, ishrabu, minumlah. Al-laban, susu itu, ma'an, bersama-sama. An-nimrah al-khamisah nomor 5. Hasan wa Husain. Dakhala, dakhala masuk. Al-hafilah, bus. Janibasyari, di samping jalan. Nadhara, melihat. Jamilah, bagus atau indah. Adapun percakapannya adalah, ya Hasan wa Husain,
Udkhula al-hafilah. Wahai Hasan dan Husain, masuklah ke dalam bus. Syukran, terima kasih. Ain al-hafilah? Mana busnya? Al-hafilah janib asy-syari. Bus di samping jalan. Unzura al-hafilah jamilah. Lihatlah, bus itu bagus. An-nashatur rabi', kegiatan keempat, tentang al-kitabah, menulis. Rattibil kalimat litusbiha jumlatan. Rattib, susunlah al-kalimat, kata-kata, litusbiha, agar menjadi jumlah, sebuah kalimat. Kita diminta untuk menyusun kata-kata berikut ini hingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kita coba dari nomor 1. Ayyuha, wahai al-muslimun, kaum muslimun. Ta'allamu, pelajarilah al-Qur'an, al-Qur'an. Wa, dan allimuhu, ajarkanlah. Ayyuhal muslimun, ta'allamul Qur'ana wa allimuhu. Nomor 2. Ya, wahai Hamzah, ya Hamzah. Unzur, lihatlah. Tilka, itu. Al-mazra'ah, sawah. Al-mazra'ah, sawah. Wasi'atun, luas. Nomor 3. Askunu, saya tinggal. Fi, di qaryah, desa. Qaribah, dekat. Min, dari. Al-ghabah, askunu fi qaryatin qaribah min al-ghabah. Nomor 4. Tilka, itu. Ghabah, hutan. Fiha, di dalamnya. Ashjarun, pepohonan. Kathirah, banyak. Wa, dan. Azharun, bunga-bunga. Mutanawwi'ah, bermacam-macam. Nomor 5. Uridu, saya ingin. An, azhaba, pergi. Ila, ke. Syati'il bahri, pantai. Fi, pada. Usbu', minggu. Al-qadim, depan. Tarjim hadhil jumal ila lughah al-arabiyah. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Nomor 1. Wahai Ajizah, lihatlah laut yang biru itu. Ya Ajizah, unzuri ilal bahril azrab. Nomor 2. Ayah dan ibuku suka berjalan-jalan ke pantai. Abi wa ummi yuhibbani ayyatamasha ila syati'il bahri. Nomor 3. Kita bisa melihat pemandangan laut dari puncak gunung. Nastati'u an nanzura manadhiral bahri min qimmatil jabali. Nomor 4. Lihatlah wahai Hanif, perahu itu berlayar di laut. Unzur ya Hanif, as-safinah yubhiru fil bahri. Nomor 5. Hai teman-teman, masuklah ke kelas, pelajaran akan dimulai. Ayuha ashabi, udhulu ilal fasli, sayubda'u darsa. Nomor 6. Wahai Idris, lihatlah, Pak Ahmad membaca koran. Ya Idris, unzur, as-sayyid Ahmad yaqra'ul jaridah. Nomor 7. Kemarin aku pergi ke puncak gunung melewati hutan yang indah. Zahabtu ila qimmatil jabali bil amsi, marartu al-ghabah al-jamilah. Nomor 8. Di manakah letak pasir putih, wahai Khalid?
Aina yaqa'u shati'ul bahr, pasir putih ya Khalid. Nomor 9. Wahai murid-murid, kerjakanlah tugas kalian di rumah. Ayuhat talamil, i'malu wazifatakum fil baiti. Nomor 10. Hai Zahra, bicaralah bahasa Arab denganku. Ya Zahra, takallami al-lughata al-arabiyyah ma'i. Sif al-makan alladhi tuhibbu an tadhhaba ilayhi fil 'utlah, syafawiyan aw tahririyan. Sif al-makan, jelaskan tempat alladhi tuhibbu, yang engkau suka, an tadhhaba ilayhi, pergi ke tempat itu, fil 'utlah, pada waktu libur. Syafawiyan, baik secara lisan, atau tahririyan, atau secara tulisan. Di sini kita diminta untuk menjelaskan, mengarang, baik secara lisan maupun secara tulisan, tentang gambar-gambar berikut ini. Boleh tentang fisyatil bahri, di pantai, atau fil jabal, di gunung, atau fil hadiqah, di taman. Kita pilih salah satu dari ketiga ini, kemudian kita ungkapkan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, fil utlah, pada waktu libur, ana saufa adhab ila, saya akan pergi ke nuktoh, nuktoh, nuktoh. Nah, silakan dikarang, diekspresikan kemampuan berbahasanya. Selamat mencoba, sukses selalu untuk kalian. Syukran kathiran ala husni ihtimamikum, ila liqa, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.